Kuniran maning, Ton. Kuniran maning, Bos. Kuniran terus. Anak kepitingnya, Bos. Kepiting wadon apa? Apa, Ton? Wadon, Dek. Wes lumayan. Bos, kita mulai meluncur menuju laut untuk memeriksa atau mengangkat bubuk yang tadi sore ditebar. Minta doanya bosku agar perjalanan kita sampai ke tujuan berangkat selamat, pulang selamat, dan Mas Tono sang nelayan bisa memperoleh hasil agar anak istri di rumah bisa makan. Minta doanya bosku ya. Kayak kita mau meluncur ke laut, Bos. Nah itu bos, pelampungnya bos, sudah diangkat ke atas. Kuna kepiting oleh ronget ton, unirannya satu ton. Orang kuat itu gondeng, kereting perahu. Waktu di sini bos menunjukkan jam 4 menjelang tiu-tiu. Yang belum sahur silakan sahur. Anak rajungan ton. Ya wes ton, tak kali rajungan ya bos. Ya tukang kamerane lagi ngaup umpetan bos ning tenda ya. Tukang kamerane lagi umpetan ning tenda. Wale udan bos. Apa ton di sini? Gompel. Di sini gompel aja bos, gompel bu. Ridong kawan ini bau wiska. Gompel di godok no di dol nih wong dana reja pan wong negla. Payu. Apa ton? Kuniran. Kuniran. Oh, dapat kuniran bos. Tuh unirannya bos ya, tiba jatuh tuh unirannya bos. Ini namanya kuniran, ini yang dicari Mas Tono ini sama rajungan. Kalau nggak dapat ini dapat rajungan bagus, kalau nggak dapat rajungan dapat ini lumayan. Tuh itu kuniran siput laut apa rajungan ton, mana rajungannya kok rezeki rezeki anak soleh kok tinggal rajungan. Tembel rajungan bos, ku wadahnya kayak bagus bos, ember ku rajungannya ku, oke wadah ember gampang kepeknya di wadah ini sarung, ada wadah perahu lega, ya muka-muka bayu tadi satu ton, apa maning ton? Kuniran ku, kuniran maning ku, kuniran bos, tuh kuniran lagi bos, nyap. Cakrek mana? Cakrek melulu. Jagatek sama potone bos ngelab karo krimis. Kuniran mana ko? Karo rajungan. Itu hasilnya bos, hasil bubu tadi sore saat ditebar tadi sore tuh hasilnya banyaknya kuniran, rajungan enggak berapa hasilnya. Kuniran saat
Ini bos, harga puniran kata Mas Tono itu per kilo 20.000. Sebelum ada corona, harga puniran 35.000. Rajungan anakan, karo gompel. Lagi kehujanan bos, lagi kepater ya hujan. Apa ton cakrek? Cakrek bos, nyerangnya cakrek. Cakrek penambah stamina. Oh ton, udang. Urang satu. Udang pecin ya ton. Pecin. Udang pecin bos. Dapat udang pecin. Dapat satu. Tapi kalau biasa musim udang sing dapat banyak enggak ton di bubuk? Apanya? Itu kalau musim udang banyak, udangnya sering pada masuk ke bubuk. Masuk. Tadi udang pecin bos masuk ke bubuk. Apa ton? Kuniran lagi bos. Peong satu. Suaka lumayan. Kumpulkan susu lisakin tal. Peong. Oh ton? Kepiting ton? Ah kepiting bos. Oh, kepiting masuk ke bubuk. Lumayan, ton. Masukin. Kepiting apa kulana bawa, ton? Lanang. Tadi malam dapat kepiting perempuan. Ini kepiting lanangan ya, satu jodoh. Dapat dua kepiting. Masih lumayan lah. Kepiting oli, orang pletok oli, rajungan graboli, siput. Kuniran oleh, wes moga-moga baik bisa kau liron pesangon. Itu bosku pelampung yang terakhir. Kalau pelampungnya sudah naik, pupu pun sudah naik semua ke atas perahu. Kita selesai mengangkat bubuk. Selanjutnya kita bergegas pulang bos. Berangkat ton. Nah itu Mas Tononya sudah selesai mengangkat bubuk ke atas perahu. Oh lihat kebeli ton. Sedikit. Tuh dapat puniran, udang dapat. Tarikan pagi hari kosong. Cakrek ada, rajungan ada, rajungan geraba ya ton. Nah kue rajungan sing model kayak kue jenisnya sapira per kilo ton.
Iya. Rp7.000. Bos. Rajungan kuah jenisnya mengkonon, kecil-kecil mengkonon, 1 kilonya Rp7.000. Nah, itu kunirannya. Kunirannya kira-kira dapat berapa kilo ton? Dari semalam 2,5 kilo ya. Itu pada jatuh kunirannya, pada menek, bos. Kunirannya pada menek ya. Pada jatuh 2,5 kilo kuniran, 1 kilonya 20. Berarti kuniran saja dapat 50.000. Itu udang peletok, laku enggak dijual? Laku buat lauk ini. Udang peletoknya buat lauk, katanya kalau dijual harganya murah. Nah, rajungan itu murah. 7.000 1 kilonya. Dapat berapa kilo tuh rajungannya? Rajung kecil. Kalinya kilo. Oh, setengah kilo. Wah, 1 kilo lah. Lo dapat. Nah, itu pesangonnya berapa kira-kira saat sekali melaut tuh, sekali mencari kayak gini, pesangonnya berapa? Mas Tomo, kalau boleh tahu. Kadang 50, kadang ya 30. 50 itu apa aja, Pak? Buat beli apa aja? Ikan. Ikan buat umpan. Umpan. Terus solar. Solar. Terus buat makan, beli nasi. Iya. Berarti jumlah total pesangon sekali melaut menangkap kuniran. Iya. 50.000. Sedangkan hasil hari ini kira-kira dapat berapa ribu? Ya, paling itu 40 lah. Oh, berarti 50. Dapat. Berarti pas-pasan pesangon, enggak ada hasil lebihnya. Ini lagi kosong sih. Oh, lagi live ya, lagi kosong. Kata orang Losari, bagian Permiangan kalau badan lagi kosong, live. Lagi jong lah. Nah, itu bubunya dikasih umpan, mau diapain itu? Ini kan mau pulang, Mas Tono. Kenapa bubunya dipasang ikan supaya enggak menghambat waktu, biar sorenya ditaburkan lagi biar enggak telat waktu. Oh, jadi kayak gitu. Iya. Oh. Berarti ini mau pulang, Mas Tono? Pulang ini tenda mau di. Oke. Nah, ini mau pulang, bos. Itu tendanya sudah dicopot, mau menuju ke darat. Soalnya kalau tendanya nggak dicopot, nanti menghambat lajunya perahu, bos. Oke, bos, kita hari ini bersama Mas Tono. Alhamdulillah sehat selamat. Kita mau pulang hari ini. Hasilnya ya tidak maksimal lah. Minta maaf. Nah, kita sekarang mau pulang, bos. Waktunya untuk kita pulang menuju ke darat. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang sudah subscribe, tonton video saya sampai habis. Sebelum saya pulang, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, kita mau pulang, bos.